Iya. Di sinilah apa jenenge? Layar. Layar, layar pantai, layar. Layar beach. Oke. Okay. Di sana ada Dimitris kayak presiden lah. Iya. Indahnya. Indahnya. Bebep, kamu kok enggak ikut? Iklan sih, iklan, iklan. Lah. Masuk to iklan. Yo, sambil lagi. Ayo kita lu lu kan. Ayo kita. Eh, cakwe jak foto bareng sih pisan ndang ngapi iki. Kowe sing moto wae, lha kowe wedi yo. Nah. Ah, stroke ya. Sok. Kayak syuting tak kira kayak mutakne. Ayo foto bareng-bareng sih siji yo. Kampret, iya. Foto kabur kene. Kuret. Bisa di sebelah pantai layar. Biasanya ini ya dibunyi anak-anak kecil untuk surfing, tapi ini umbannya terlalu besar. Jadi yang mungkin cuaca yang akibat dari dampak gempa Jepang mungkin. Tapi tsunami tidak sampai sini sebenarnya. Iya. Anak-anak surfing sini, anak-anak sini yang mau surfing tidak berani. Dan untuk bareng-bareng dan lihat saja di sana, ombaknya terlalu besar. Melambung kayak gitu kan enggak ada yang berani. Ya, ayo udah mulai. Nah, saya juga bawa papan tapi dari Pliwo jadi enggak papan bisa. Tulis atau papan apa, Mas? Enggak bisa berlayar. Ya, Mas, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Contoh kapal itu. Oh, itu ada kapal. Mana, Mas? Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan matanya sedikit. Itu terlalu jauh ini. Ini kurang lebih 200 meter saja ini. Itu perahu getek. Ora tahu orang. Ayo. Halo, foto. Gimana dia? Aku ra ketok ndak usah. Fotonya. Ketok ya. Ketok aku ning layar no ya. Jangan. Loh iki tok urung to. Prestasi. Nek. Sing BlackBerry lho. Iki jeneng banget iki. Ora apa-apa ora ada action malah elek 1 2. Tunjoke kang enak kada. Ayo kita. Gini main petak foto ya. Bisa masih dilanjutkan dalam acara perjalanan. Wis wae mo, cukup sekian ngono ya. Iya. Masih Marmo explore.